Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun menjadi windu, windu berubah menjadi abad. Yang mati hilang, yang dulu hidup kaya hari ini hanya tinggal kenangan saja. Kemana mereka dulu yang hebat-hebat, bangsawan, para penguasa? Semuanya mati ditelan zaman. Yang tinggal hanya apakah dia orang paling baik dicatat dengan tinta emas, atau dia orang paling jahat dihujat, dicaci dan dimaki. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Wa tilkal ayyamu nudawilu bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia. Untuk apa hari ini dirubah Allah Ta'ala? Mengapa hari ini datang silih berganti dan kita ada di dalam zaman itu? Li'alam Allahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah, siapa yang masih tetap beriman sampai hari ini. Khatib mengucapkan alhamdulillah, nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah dalam iman dan Islam. Berapa banyak ketika hari berubah yang dulunya dia adalah orang baik-baik, hari ini berubah menjadi tidak baik. Yusbihu mu'minan, pada waktu pagi dia beriman. Wa yumsi kafiran, petang hari dia berubah menjadi kafir. Maka kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Berapa banyak yang dulu susah melarat, miskin, untuk sesuap nasi pun sulit, tapi begitu dilapangkan Allah rezekinya, tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dia lalai, dia sangka itu karena jerih payahnya, dia kufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siang hari ini alhamdulillah, ada hamba yang disehatkan Allah, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang ditingkatkan Allah rezekinya, dia tetap bersyukur. Ada hamba yang dinaikkan Allah kuasanya, dia tetap bersyukur. La in syakartum, kalau kamu syukuri nikmat itu, la azidannakum, pasti akan kutambah. Wa la in kafartum, tapi ingat, kalau kamu kufur, kamu ingkar, inna azabi lasyadid, azabku amat sangat hebat, amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Berapa banyak orang di masa lalu mati dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah manusia, diambil dari kata nasya, lupa. Dia tidak pernah ingat apa yang pernah ditimpakan Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Wa ila samud akhahum saliha, kepada kaum Samud diutus Nabi Saleh. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada lagi di atas muka bumi Allah. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba, kepada kaum Madyan diutus Nabi Shu'aib. Mana mereka sekarang? Punah, musnah, tidak ada jejaknya di atas muka bumi. Wa ila Adin akhahum Huda, kepada kaum Ad diutus Nabi Hud. Tidak satu pun ada di atas muka bumi. Tapi orang tetap juga angkuh dan sombong. Memang itulah manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang baik tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Umat ini dikatakan baik bukan karena banyak ibadahnya. Umat ini dikatakan baik bukan karena dia pergi bolak-balik ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk haji dan umrah. Allah puji umat ini, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kapan, bila umat ini disebut umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau sanggup mengingatkan saudaramu dalam kebaikan. Pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, malam ingatkan bahwa esok pagi kita tetap berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar.
Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Pepatah Arab mengatakan, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang gratis, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, sejak kita diberikan nafas, diberikan hidup, diberikan nyawa, maka sejak itu kita ditanya, apa khalaqnakum abasa? Apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kami sangka? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan Astaghfirullahaladzim. Ampunkan segala dosa aku di masa yang lalu. Aku lalai dan lupa, ya Allah. Kami termasuk orang-orang yang menghilangkan usia kami, ya Allah. Kami tak tahu ke mana umur kami selama ini. Berapa jam untuk perbuatan dosa, berapa untuk perbuatan maksiat. Padahal ketika tiba masanya, kami semua akan menghadapmu. Dan pada saat itu semua akan dihitung menit demi detik. Detik semuanya tak ada yang dapat dari luput panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lepas daripada pengawasan. Inna alaikum la hafizin. Bersama kamu ada malaikat hafalah, kiraman, mulia, katibin, mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua yang kamu lakukan. Betapa waktu-waktu yang lalu itu tak dapat kita tebus dengan apapun selain kita perbaiki di masa yang akan datang. Tingkatkan kualitas salat berjamaah, tingkatkan membaca Al-Quran. Andai usia kita sudah lanjut, tak dapat kita jemput, maka kita didik anak cucu generasi akan datang menjadi generasi yang Qurani dan Islami. Sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh di antara yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang mendapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadzu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, ya'lamallahu allazina amanu, Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman dan Islam. Tujuan kedua, mengapa Allah buat kita hidup sampai hari ini? Wa yattakhidha minkum suhada, Allah ingin melihat siapa di antara kita ini yang layak untuk menjadi syuhada, iskariman, hidup mulia, au mutsyahidan, atau mati syahid. Pilihan orang Islam tidak banyak. Kalau hidup, hidup mulia. Kalau mati, mati syahid. Jangan hidup hina, mati terlunta-lunta, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia atau mati syahid, dipersaksikan oleh para malaikat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah, yang jauh meninggalkan kampung halaman menuntut ilmu di perantauan. Jangan kau sangka kau anak yang terbuang, engkau adalah seorang syahid. Andai mati dalam perjalanan, maka matimu adalah seorang yang mati syahid. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri,
demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari haram, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Atqakum, yang paling takut kepada Allah. Ramai kita di rumah Allah ini, yang paling kaya kah yang paling mulia? Tidak. Yang paling ganteng dan paling hebat kuasanya kah yang paling mulia? Bukan. Yang paling berilmu, buya, kiai, ulama, apakah dia yang paling mulia? Tidak ada jaminan. Tapi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut terjerumus dalam riba, takut terjerumus dalam syubhat, takut makan haram, sehingga dia biarkan dirinya dalam kesusahan, susah dalam pandangan manusia, melarat dalam pandangan orang kaya, tapi hidup mulia dalam pandangan Allah, para malaikat, nabi dan rasul. Hari ini orang itu dikatakan bodoh, hari ini dia dikatakan goblok, hari ini dia dikatakan kamu tolol sekali, mengapa tidak kamu pakai kekuasaanmu, mengapa tidak kamu pakai kesempatan, hidup hanya sekali, pakailah sesuka hati. Tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi dan petang dia katakan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami, aku, istriku, anakku, keluargaku dari api neraka ya Allah.